Lama sudah ku tak merasakan kesejatian hakiki. Keyakinan selalu menjaga naluri. Kawan yang selalu mengutamakan pentingnya keberadaan diri. Jika di luar sana banyak yang tak terima, dunia keras membuat watak keras. Ramai menilai paras tanpa melihat hati yang ikhlas. Menampil, menasehati, tanpa saling mensiasati. Bertahan bersama dari hidup yang sulit dijalani membuat orang ini. Tak perlu berucap untuk mewakili. Tak perlu dekat karena jauh pun dapat menolong. Selalu mengandalkan kawan bukan berarti sendiri. Tak mudah kalap saat angin lalang membisikkan bunyi. Siap kalau dibutuhkan meski tanpa kabar. Pesan ini. Syarat mulai lemah, pikiran pun mulai menghilang. Memori kenangan terlupakan. Jika lupakan suatu hal tentang ini, jelaskan. Semoga yang dilakukan tentang selalu mengutamakan abadi meski jiwa telah terlupakan.